hancur relung hati. Akak nak marah senang aku? Tak. Kakak cuma nak hidupkan apa yang ditinggalkan mak dan ayah. Cintamu masih di kau menyepi. Hati saya hanya untuk kamu segala terguman di benak hidup ini. Kau tak mengerti. Aku rasa Fahim kena paksalah kahwin aku. Rasul kita juga 14 tahun lebih muda dari isterinya, Siti Khadijah. Sebenarnya abang bukan melarikan diri. Abang tahu kan yang Citra akan tunggu abang walaupun 1,000 tahun lagi. Citra tunggu sangat saat abang cakap abang cintakan Citra. Tapi Citra tak dapat cinta abang. Padahal cinta dah lama sayangkan abang. Cintakan abang. Saya rasa sangat dikhianati adik dan sahabat baik sendiri. Dahlah. Boleh tak kita yang panjangkan hal ini? Semua orang punya sahabat. Dan siapa-siapa pun akan bercerita dengan sahabat baik. Oh, betul-betul tak tahu kenapa. Saya rasa tak selesa bersama awak. Tapi kenapa? Macam sekarang, awak marah-marah. Humairah, saya tak nak awak salah sangka. Maaf saya nak cakap. Awak tak sepatutnya percaya kemesraan kita pertanda saya sukakan awak. Tolong je. Tolong. Sekarang Husna gelakkan saya mengejek. Saya bukan macam Rasulullah yang mampu mencintai isterinya yang berusia dengan sekeras hati. He has children. Maya, we have 3 children and they are still growing. Boleh tak semua orang biarkan saya jalani kehidupan yang saya pilih sendiri? Boleh tak? Siapa baik? Mak, maafkan Fahim. Buat salah aja minta maaf. Buat salah aja minta maaf. Tak ada salah sesiapa pun. Hati akak cuma tergilan aja. Kenapa awak tinggalkan saya? Saya betul-betul sayangkan awak. Saya betul-betul sayangkan awak, Umair. Tak payah nak berdrama lah, Duan. Mungkin Zara termakan dengan kata manis awak tu. Tapi bukan saya. Zara? Zara! But you already have husband. I know that. I can't turn back time. Fahim, mana boleh saya marahkan awak? Tolonglah, Humaira. Kahwini Fahim. Saya datang sini untuk melamar Humaira buat Fahim.